Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nganterin mbak PMI Hong Kong mau ke tukang gigi. Ini tempatnya tukang gigi ya. Dia juga ada itu lagi nih, yang lagi itu. Jadi kalau yang mau dianterin, oke, aku siap. Terima kasih. Jadi ya guys, ini di lantai tengah ya, yang ada tulisannya 14 itu. Nanti guys, ini keluar dari lift ya, langsung masuk lorong ya. Masih ingat kan yang video sebelumnya itu, masuk lorong dari lift, lantainya lantai 14, nomor liftnya juga 14. Kita sampai di ini, kebetulan yang ada orangnya ini nih, tapi bukan ini sih. Nah, kita tuh ke sini. Nah, ini. Ayo go sih. Nah, ini juga ada orang mau ke situ. Udah masuk aja. Ini banyak juga yang mau ke situ. Ayo. Guys. Guys, ini example, ini apa, buat contoh ya. Ini gigi atas yang bolong, yang enggak ada, dua. Ini juga dua. Jadi samping kanan dua, samping kiri dua. Ini Mbak Yuni mau ambil gigi hari ini. Nanti lihat ya, guys. Kalau udah jadi, oke. Guys, ini giginya Mbak, gitu aja. Giginya Mbak Yuni itu ini yang bikin gigi palsunya itu ini tuh. Ini samping kanan 2, samping kiri 2 tuh ya. Itu gigi palsu dia. Yang tengah kan Mbak Yuni masih banyak, cuma dia enggak ada 4, tapi kanan kiri 2 itu ya. Nanti lihat kalau pas sudah dipasang ya, guys. Dia caranya bikin giginya bener-bener cantik tuh. Ini tuh yang sebelah sini juga cantik. Ini tengahnya itu dia kasih metal itu. Dia jadi dia yang gusinya itu, yang kayak gusi itu, dia itu tebel, nggak tipis. Jadi nggak takut giginya itunya bisa patah karena dia tebel ininya tuh. Memang bagus kok guys. Jadi siapa yang mau rekomend datang ke sini minta bantuan aku siap membantu ya guys, yang di Hong Kong khususnya ya. Ini giginya Mbak Yuni yang dulu ya, yang dari Indonesia itu. Terus ini ada tiga, karena dulu yang itu ompong tiga. Nah sekarang dia bikin kan empat ya, empat. Karena yang ompong sekarang 4, dulu yang ompong 3, waktu di Indonesia dia bikinnya 3 ini. Ini guys, ini giginya Mbak Yuni itu cantik tuh. Ini 2 itu tuh. Nah, terus ini enggak kelihatan itu gigi palsu loh guys tuh. Yang ini ya sepurane Mbak, yang ini tuh gingsulnya dia. Jadi yang dia bikin itu belakang sebelahnya. Gingsul itu tuh. Kan enggak kelihatan dia gigi palsu. Mirip giginya dia asli sendiri tuh. Warnanya juga oke, sama seperti giginya Mbak. Oke, tuh ya guys, siapa yang mau bikin gigi aku bisa antar. Siap. Tapi jangan lupa ya, lihat dan tonton video saya. Ini kan udah dari tukang gigi ya. Mbak Ayu bikin gigi 3 itu harganya 1.200 ternyata ya. Ini Mbak Ayu, kalau Mbak Yuni ini udah jadi, tadi ngambil giginya Mbak Ayu, Mbak Yuni sekalian aku nganter Mbak Ayu. Dan ini Mbak Wina mau bikin sedikit nambal tapi katanya nggak bisa. Oke, ya guys gitu. Jadi ya kalau mau pasang gigi palsu, kontak saya aja, Japri sendiri, nanti bisa. Insya Allah saya ada waktu tak anterin gitu ya guys. Iya, jangan lupa ya, subscribe dan like serta komen. Terima kasih, jangan lupa ditonton, jangan di skip ya itu promosinya, biar aku dapat serimpilan. Serimpilannya enggak, insya Allah selama aku masih di Hong Kong ya, enggak buat sendiri sih, buat anak-anak yatim gitu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.